satu kan? Oh, penolong satu bukan yang di Panjatan. Itu exam ya, itu lah. Bawa lagi. Apa? Bawa ke kanan ya? Iya. Tung. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Langsung pakai. 12. Tunggu dulu bukan? M. Langsung pakai. Langsung pakai. XL, siang. Coba monitor Innova Bang Ton. Panorama. Ini dia tingkat-tingkat. Ini setiap lawi itu panorama yang nomor barang.
terjadi kecelakaan di sini, ini analisa saya, karena yang dia beberapa kali sudah mengemudi di sini. Dari arah Solo turun karena menikmati jalan pakai bukit tinggi, tahan rem terus. Nah, sehingga ini titik terakhir lebih curam. Ya secara psikologis nervous, gugup, ngandalkan rem, remnya nggak berhenti. Nah, bingung, hilang konsentrasi. Nah, itu makanya terjadi beberapa kali kecelakaan yang terjadi di sini. Nah, diharapkan, dihimbau dari mulai atas masuk masih di wilayah Kabupaten Solo tadi, sebaiknya kalau kendaraan dengan muatan berat gunakan gigi rendah. Kalau bus ya juga begitu, mungkin ada beberapa bus yang belum dilengkapi dengan brake retarder, terus dengan mungkin dimensi remnya juga yang masih agak kecil, ya selayaknya tahan lebih sabar turun ke bawah. Karena kalau sudah di titik terakhir ini, habis-habis. Dan perjalanan di sini dari kota A ke kota B, maka besok kita jalan berangkat jam 4, sampainya nanti jam berapa, 10 jam gitu. Jadi pengalaman pertamanya kesumbar ini ya, kita sudah melaksana ini dan melihat tanjakan yang kami bilang, orang bilang sini si tinjau lawi ya. Kalau diartikan ke bahasa Minang kayak meninjau laut ya, melihat laut, melihat ya laut. Om ya. Jadi laut. Apa yang om lihat dari tanjakan si tinjau lawi? Mungkin di daerah Jawa belum tak pernah ya, ternyata ada. Saya juga berpikir ya sampai seperti apa sih curamnya gitu kan. Nah, tapi setelah melihat sini, wow, memang nggak ada di Jawa sirkuit yang seperti ini nih. Ini rata-rata youtuber-youtuber yang terkenal semua pada pernah singgah di sini om. Jadi semakin menambah keterkenalan dari si tinjau lawi ini. Ya. Dan selain dari apa, mungkin dari luar dunia bus nanti om bisa menikmati masakan di Padang kan udah terkenal. Yeah. Tapi yang khusus Malang tuh banyak lagi om, nanti yang cemilan-cemilannya. Jangan lupa nanti kasih teh talu om. Oh lah! Udah! Alah, alah ya om, teh talu ya. Kalau ke Pareman nanti salah lagu ya om. Salah lagu, iya. Oke, terima kasih om. Terima kasih teman-teman. Dan untuk om Sani om. Ini dalam rangka apa ya pulang kampung nih om? Nggak ada pulang kampung ke mananya om. Jadi Perpals Goes to Sumatera itu dibuat kami, saya lah ya. Ya, saya bentar ya sebenarnya, campur bahasa Indonesia sama Minang ya om. Kalau ada penonton dari yang ini, jangan Minang mulu dong. Oh iya, iya. Tahu lah, Perpals itu ngerti lah. Saya yang salah satu operator bus di Indonesia dan khususnya di Sumatera, kebetulan memang asalnya dari Sumatera, suku Minang, dan juga kebetulan lagi Sani mewakili operator di asosiasi baik itu di DPP Organda dan Ikatan Pengusaha Otobus Pemuda Indonesia. Ide ini dibikin pada saat kita akhir tahun lalu, kita kan melihat tentu pandemik ini kolah setahun mah. Ya, nah, ini ulang tahun. Ya. Tuh jangan diucapkan panjang umur lah. Nah, kalau bisa segera dihentikan. Nah, ya. Artinya kita kan harus bersiap nih dengan new normal berdampingan dengan COVID. Ya. Kan itu yang kata Pak Presiden, kita harus pakar. Nah, dari situ kami punya niatan mengeksplor Sumatera yang pertama. Karena alhamdulillah tanah Andalas ini sudah ada tol walaupun baru sampai Palembang. Kan gitu. Kedua, silaturahmi sama PO-PO Legend. Ya, memang saya minta maaf, belum semuanya satu-satu bisa kita datangin, baru beberapa. Dan itu bukan soal dipilih, tapi ya karena waktulah. Ya. Karena dari berangkat tanggal 15 sampai endingnya nanti kita di Medan, itu hitung-hitung harinya kurang lebih 20 hari. Itu awak perlu kerajo lo, itu pecah lo ke pagi. Dalam gitu, ini 20 hari, perjalanan dari Jakarta ke Medan. Medan, maksudnya itu.
perpal sebuah Sumatera ini kita dikasihkan untuk mengeksplor ini loh Sumatera. Kedua, dan ketemu sama teman-teman pengusaha kan ya saling menyemangati lah. Karena biasa itu banyak kak ya kan. Jadi harapannya dengan kita datengin, baru ketemu, ya kita sharing. Dan insya Allah nanti di Padang tanggal 24, Bapak Direktur Angkutan Jalan datang. Nah, kalian kita mau nengok terminal anak air. Insya Allah kan dalam waktu dekat, kita di Sumbar ini Padang ya, kota Padang ada terminal tipe A yang baru. Dengan fasilitas pemerintah yang sudah lebih baik untuk mengakomodir kepentingan masyarakat Padang khususnya bertransportasi. Saya datang ketemu lah sama istri beliau, terus beliau kasih memo di kepada dan apa perangkat kodim Banten, kasih memo terus kasih nama, kasih Tando, akhirnya Tando Tuanto, aku udah mau nyokin go, ya betul lah, karena nih yang ngasih di bapak di Pandan Sidoni beri salah siluan. Dek, kalau mau nyampai kama-kama, itu ayah, itu Pak Haji Hasan Udianan, disambung lah jadi antar nih. Sudah jadi sinyalnya tak bisa. Oke, kalau kita paham. Siap. Terus ini Om, kalau kampung Om Sani di Sumbar di mana? Yaman. Suku apa? Poto. Poto ya Om, ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya kepada Om Sani atau Om Sani. Berada. Buat Om Antam, Jawanya gimana nih Om? Tengah, saya Purworejo. Semarang? Enggak, Semarang di utara. Saya kemarin baru sampai Laksana. Ngejar Om ini kemarin rupanya dia menghilang kan. Udah di Bukro kemarin di dalam. Terus keluar empat, akhirnya Puan mempertemukan kita juga di sini. Sukses buat Purple TV. Terima kasih. Sukses buat Sumber Alam. Semoga bis Lona Minang tetap jaya. Amin, semua di Indonesia. Amin. Dan semoga perjalanan di Padang menyenangkan. Amin. Semoga barang, semoga. Dan satu pertanyaan terakhir, rencananya setelah ini mana? Ya, di Padang. Kami di Padang main sama besok pagi main di Kebuadun, Gold Transport. Ya. Dari Transport balik ke Padang, insya Allah sama MTM. MTM. Karena ANS kita konfirmasi, tapi kayaknya berhalangan semua. Okay. Gak ada yang bisa ditemui. Hari Rabu kami main di Anak Air. Ya. Terus hari tanggal 24 sore kami naik ke Padang Panjang, 25 full satu hari Padang Panjang, menginap di Bukit Tinggi, 26 pagi kami jos Pekanbaru. Oh, Pekanbaru baru ya. Ke Medan gitu ya? Ya, di Pekanbaru tanggal 27, 28 pagi jos Medan. Tapi sampai tanggal 24 masih di Sumbar gitu ya? Ya, masih di Sumbar. Sampai tanggal 25. 25 ya? Ya. 25 baru jos ya. Oke, karena hujan. Di sini juga hujan ini, Opsani juga apa? Oke, sip. Ya, tanyakan si Jelawe, Purple Gas. TV. Gas! Gas. Terima kasih. Oke, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang.